Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod cukup keren. Ini adalah mod Mitsubishi Fuso ya teman-teman. Untuk muatannya ini muatan tangki, ya tangki tabung ya kayaknya ini. Dan ini spesial Bu Sumateraan, karena mungkin banyak ya yang terdapat truk ini di bagian Sumatera. Dan ini modnya spesialis trondol ya, jika kita menghentikan animasi yang kedua ini bisa trondol ya. Wah ini mantap banget, apalagi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod trondol atau mod trondolan, ini recommended banget ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya. Kita cek lampu dekat dan lampu jauh, pastinya satu kota ya, jadinya sama. Lalu untuk lampu sen, untuk lampu hazardnya normal ya, sen kanan, lalu sen kiri juga sudah normal. Lalu kita cek untuk bukaan pintu. Untuk bukaan pintu di sini terbuka dua-duanya ya. Kita tutup lagi wiper. Untuk wipernya di sini hanya ada dua wiper, dan pergerakannya di sini sangat normal ya, nggak ada kendala. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini lampu malam sudah menyala ya. Begitupun juga lampu rem. Mantap ya, lampu hazardnya juga sudah normal. Sen kanan, lalu sen kiri sudah normal juga. Untuk lampu mundurnya di sini nggak ada ya, atau tidak dilengkapi dengan lampu mundur gitu. Nah ini untuk mumpung hujan, jadi kita cek ya untuk wipernya. Wah mantap ya, untuk perputaran dari wiper ini menghapus hujan. Kita lihat dari interior. Duh, titik-titik hujannya kok nggak ada ya, padahal di luarnya itu ada ya. Atau mungkin belum disetting ya kan? Kayaknya sih belum ini, tapi nggak apa-apa ya, ini mungkin kacanya itu ya, memiliki semacam daun talas ya atau apa itu, pokoknya yang nggak bisa dilalui air, jadi air itu langsung mengalir ke bawah gitu. Dan kita cek lagi untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama adalah jungkit. Di sini untuk mesinnya 3D tapi nggak terlalu detail ya, karena mod ini free. Lalu untuk animasi kedua di sini trondol yang tadi ya. Untuk animasi ketiga menghilangkan dari ini ya, bar pengaman samping itu. Itu namanya apa ya? Yang tahu silakan komen ya, bagi teman-teman sahabat truk mania. Dan ini truknya kita coba ya untuk test drive. Untuk tarikannya ini lumayan ringan, dan saya tadi coba mundur itu gasnya sangat kenceng, kenceng sekali ya. Nah untuk mundurnya ini sangat kenceng sekali, dan untuk remnya juga pakem. Ini beberapa detik saja sudah mencapai 50 ya, pokoknya mantap banget ini. Walaupun ini modnya termasuk muatan berat, tapi ini gasnya ringan banget ya, jadi kalian wajib coba. Ini kita berada di pelabuhan Merak ya. Oke mantap. Aduh nabrak dong. Sekarang pelabuhan Merak itu makin sepi saja ya di game Busit ini. Mungkin kebanyakan dari player itu kebanyakan di, kalau nggak Jawa, Sumatera gitu. Kalau di daerah kayak bagian barat seperti Jakarta terus Cirebon itu makin jarang ya, karena mapnya itu belum dirombak gitu. Jadi semoga saja nanti Busit 3.7 itu cepat rilis ya teman-teman, biar kita semua itu ingin merasakan Busit versi 3.7, apalagi di map-map yang terbaru itu bakalan keren banget ya.
Dan kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini. Dan bila kalian berminat dengan modnya ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabricia Tentero, salam visit money.